hati-hati. Polusi udara bisa mempengaruhi kesehatan mental. Habis begitu ya. Yuk simak videonya. Polusi udara memang menjadi hal yang sangat mengganggu. Selain dapat menyebabkan kesehatan fisik, juga dapat menyebabkan kesehatan mental. Yuk, apa saja itu? Yaitu diantaranya dapat meningkatkan terjadinya resiko kematian, depresi, bipolar, skizofrenia, dan bahkan sampai perilaku buruk. Meskipun belum dijelaskan secara rinci dan bagaimana hal itu terjadi, namun dari berbagai literatur yang ada, dapat ditemukan adanya perubahan struktural dan fungsional dalam otak, terutama pada bagian otak yang berkontribusi dalam mengendalikan emosi, yaitu hipokampus, amigdala, dan prefrontal cortex. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Ian Newman dari Universitas California, yang mana dalam jurnalnya ia menyebutkan bahwasannya tingkat polusi udara yang buruk dapat menyebabkan perilaku yang buruk juga. Nah, perubahan pada bagian otak itulah yang diduga menjadi alasan keterkaitan antara paparan polusi udara dengan kesehatan mental pada manusia. Lalu, bagaimana tips menjaga kesehatan? 1. Gunakan masker saat di luar ruangan. 2. Konsumsi makanan antioksidan, contohnya bayam. Hmm. 3. Konsumsi vitamin C. 4. Rutin olahraga.